Assalamualaikum, hari ini aku mau masak sayur kangkung ya teman-teman. Ini sayurnya enak banget ya, ini harum. Walaupun sayur sederhana, tapi ini bikin nafsu makan kita jadi bertambah. Jadi bahan-bahannya ini kangkung. Untuk bumbu-bumbunya ini ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, tomat sama terasi. Untuk cabenya disesuaikan selera ya teman-teman, mau banyak atau sedikit, aku cukup segini aja. Terus nanti dikasih saus tiram. Sekarang aku mulai tumis bumbunya sampai harum. Ini bumbunya udah harum, sekarang aku masukkan terasi. Ini tadi terasinya aku potong-potong dulu ya teman-teman, biar gampang gitu. Terus masukkan tomat. Sekarang aku masukkan kangkung, saus tiram sama garam. Ini aku kasih air sedikit ya teman-teman. Untuk airnya tergantung selera teman-teman ya, mau banyak atau enggak, mau sayurnya berkuah atau enggak. Ini aduk-aduk sebentar ya, karena kangkung itu kan cepat matangnya. Oke teman-teman, ini hasilnya ya. Jadi ini sayur kangkungnya enak banget ya teman-teman. Walaupun menu sederhana, tapi ini bikin nambah nafsu makan ya. Oke, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.